Masih nekat manggal sembarangan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pengemudi bajai dihukum push up oleh petugas suku Dinas Perhubungan. Hukuman itu untuk memberi efek jera agar pengemudi tidak mengulangi kesalahan serupa. Sopir bajai ini harus melakukan push up 10 kali. Petugas suku Dinas Perhubungan menghukum sang sopir bajai ini karena terjaring razia manggal di tepi jalan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu sore. Hukuman tersebut diberikan agar para sopir bajai tidak lagi manggal di bahu jalan karena hanya akan menambah parah kemacetan Pasar Tanah Abang. Selain sopir bajai, petugas juga menindak seorang pengendara motor yang membawa muatan melebihi kapasitas. Dua buah karung berisi pakaian pun diturunkan paksa petugas. Sejumlah pemilik sepeda motor juga kena tilang karena kedapatan parkir di sepanjang kolong jembatan multiguna. Damn it.